Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat cookies. Bertemu lagi dengan saya di channel Alia Family. Oke sahabat cookies, kali ini saya akan membuat resep donat Black Forest. Donat yang rasa dan penampilannya mirip seperti cake Black Forest. Nyoklat abis, pokoknya mantap deh. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan di sini yaitu 250 gram tepung protein tinggi, 30 gram gula pasir, 15 gram coklat bubuk kualitas bagus, 1 butir kuning telur, 150 ml susu cair dingin atau bisa diganti air es ya. Kemudian 4 gram permipan atau ragi instan. Selanjutnya 35 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Sekarang proses pembuatan, mari kita masukkan terigu, coklat bubuk, gula pasir, telur, ragi instan, dan susu ke dalam wadah ya sahabat cookies. Jika bahan sudah masuk semua, ini saatnya untuk menguleni ya sahabat cookies. Di sini saya akan menguleni dengan menggunakan tangan. Bila sahabat cookies mempunyai mixer, silahkan pakai mixer dengan menggunakan gigi yang spiral. Catatan di sini, jika adonan terlalu lembek atau terlalu kering, silahkan untuk menambahkan susu atau terigu secukupnya ya. Nah, jika sudah menggumpal, masukkan margarin dan garam. Kita uleni kembali ya sahabat cookies. Terus diuleni sampai kalis ya sahabat cookies. Semakin kalis maka hasilnya semakin lembut. Nah, jika sudah kalis, mari kita tutup dan diamkan selama 30 menit atau sampai 1 jam dengan plastik wrap, atau sahabat cookies bisa menggunakan kain yang sudah dibasahi. Jika adonan sudah mengembang ya sahabat cookies, kita buka plastik wrapnya, kemudian kita kempiskan kembali adonan, kita buang angin yang terdapat di dalam adonan dan kita ratakan kembali. Nah, kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian dengan berat 40 gram, karena satu adonan ini menghasilkan 12 buah donat ya sahabat cookies. Kemudian kita akan membentuknya menjadi sebuah bulatan-bulatan kecil ya. Dengan cara seperti ini kita membulatkan adonan tersebut. Lakukan sampai habis ya sahabat cookies.
Jika sudah selesai membentuk, kita diamkan kembali selama 30 menit ya, sahabat cookies. Nah, jika sudah selesai didiamkan, kita siapkan minyak goreng yang cukup banyak dan panaskan dengan menggunakan api kecil ya. Jika sudah panas, kita masukkan satu persatu adonan ke dalam minyak. Nah, sahabat cookies, jangan lupa untuk membalikan adonan. Tapi kita cukup membalikan sekali saja ya, jangan terlalu sering dibolak-balik. Tunggu sampai matang dan kita angkat, kemudian kita tiriskan dan kita dinginkan. Nah, jadi penampilan donat yang sudah matang seperti ini ya, sahabat cookies. Kemudian saya akan menyiapkan topping ya. Topping di sini saya ada coklat ganache, keju, strawberry, dan serutan coklat blok. Nah, kita lumuri satu persatu donat yang sudah matang tadi. Lakukan sampai habis ya, sahabat cookies. Kemudian saya akan mengaplikasikan topping-topping yang sudah tersedia tadi ya, sahabat cookies. Sahabat cookies bisa memberikan buttercream atau whipped cream ya di atasnya. Di sini saya menggunakan whipped cream dan kita hias atasnya. Kemudian kita akan berikan potongan strawberry ya, biar hasilnya menjadi cantik. Oke sahabat cookies, mudah kan cara membuat donat Black Forest ini? Namun sebelumnya, jika Anda menyukai video channel saya ini, silakan untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya ya. Nah, cukup sekian ya sahabat cookies resep donat Black Forest ala Alia Family. Jangan lupa untuk dicoba di rumah karena mudah sekali bikinnya dan tentunya rasanya enak sekali. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bersedia menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.